Aku tahu. Hmm, kesukaan aku kan. Iya. Dan satu lagi. Ya, hati-hati. Ya. It's okay. Gak apa-apa. Mas, ini Lilin. Iya. Kamu bilang makan malam. Berarti ini lebih dari makan malam dong. Kamu siapin semuanya. Iya. Ada apa lagi di sini? Di sini. Di sini aku coba siapin semua yang kamu suka. Bunga kesukaan kamu. Lilin candlelight dinner. Ada lampu-lampu yang lucu sekali di sini, tapi buat aku yang paling menarik, yang paling cantik tentang tempat ini. Adalah wanita yang duduk di samping aku. Wanita yang sebenarnya aku kangen sekali dengan senyumannya. Kamu buat aku bahagia tiap kali kamu senyum, dan aku pengen kamu senyum selalu buat aku. Karena gak ada yang lain yang bisa menggantikan posisi kamu di hati aku. Maksud kamu, Mas? Ya, aku tahu soal keinginan kamu untuk Maya. Sayang, tarik. No. Mas Raffi udah cerita semuanya sama kamu? Iya, dia sudah cerita semuanya sama aku. Sayang, kamu gak boleh memaksakan kehendak kamu seperti itu buat Maya. Dia berhak memilih siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Dan apa yang kamu buat, membuat Maya dan aku merasa tidak nyaman, sayang. Aku cuma pengen kamu bahagia, Mas. Aku gak bisa bikin kamu bahagia. Aku gak tahu sampai kapan aku akan buta seperti ini. Aku gak bisa merawat kamu. Kamu gak, saat kamu senyum tadi, saat kamu merasakan kehangatan lilin, merasakan kelembutan dan harumnya bau bunga mawar ini, enggak, Mas. Itu membuat aku bahagia. Itu membuat aku bahagia. Hidup kita udah berbeda, Mas. Kekurangan aku banyak. Aku gak bisa melihat. Aku gak bisa kasih kamu keturunan. Kamu gak akan bisa bahagia sama aku selamanya. Gak akan. Hidup kita tidak berbeda. Hidup kita adalah ini. Saat ini hidup kita sekarang. Inilah hidup kita dengan semua warnanya. Semua baik, semua buruknya. Itulah kehidupan kita, dan aku milih untuk menghabiskan waktu aku sama kamu. Cuma kamu yang bisa bikin aku bahagia. Tapi aku pengen lihat kamu juga bahagia. Bahagia bersama aku. Bahagia menghabiskan hidup kamu bersama aku.